Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel aku. Apa khabar semua? Harap mana semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Pada hari ini aku saja nak bersantai-santai, nak sembang-sembang korang macam mana mengenai perkembangan isu semasa yang berlaku pada hari ini lah. Perdana Menteri kita mengumumkan bahawa pada hari Jumaat ini, iaitu pada 24 hari bulan September, akan ada peralihan fasa pelan pemulihan negara, iaitu Negeri Sembilan akan berganjak daripada fasa 3 ke fasa 4, Pahang daripada fasa 2 ke fasa 3 dan juga Johor daripada fasa 1 berganjak ke fasa 2. Ini adalah satu perkembangan yang positif . Kita tengok di mana kadar vaksinasi pun semakin lama semakin meningkat, dan kita tengok gelembung pencungan di Langkawi sebagai perintis oleh kerajaan. Kerajaan mengatakan bahawa pengembangan positif tu ada. Kerajaan pun dah buka lagi beberapa tempat, Genting Highland dan juga Melaka sebagai contoh, untuk tujuan pelancongan lah, untuk meningkatkan ekonomi negara. Dan juga rentas negeri dibenarkan apabila kadar vaksinasi penuh mencapai 90% untuk negara Malaysia. Jadi sekarang ni hanya setakat 80% telah pun capai semalam ataupun kemarin macam tu. Kita hanya menunggu lagi 10% untuk kita dapat merentas negeri lah, iaitu bersamaan dengan kadar vaksinasi 90%. Dan pada anda semua yang mungkin untuk planning untuk pergi ke Langkawi dan sebagainya, tolonglah jaga SOP, patuhi SOP. Kalau perlu buat test guna kit kendiri tu, nak buat supaya kita sentiasa berjaga-jagalah, dan kita pun sama-sama untuk menghindari penyakit ni dan seterusnya kita dapat kembali ke kehidupan yang normal sebelum seperti sediakala lah, seperti sebelum-sebelum ini. Kerajaan dah pun bagi kelonggaran kepada beberapa sektor ekonomi seperti tempat-tempat pelancongan, dan kita tengok benda-benda essential lah macam stesen minyak, restoran, kedai makan, kedai runcit, kedai sebaneka, semua di-extend kan. Yang mana sekarang ni pukul 6 pagi sampai pukul 10 malam, di-extend kan kepada 6 pagi sampai pukul 12.30 malam. Pada Jumaat 24 bulan tu juga aku akan buat satu siaran langsung live di YouTube, Borak Santai live macam biasa, pada jam 9 malam hingga 10 malam, berkaitan dengan gelembung pelancongan. Kita akan dengarkan daripada co-host tu sendiri, Nazim Aziz, dan juga tetamu jemputan. Tetamu jemputan tu siapa? Korang check lah dekat Instagram Borak Santai Live dan juga Facebook page Borak Santai Live, nak tahu siapakah tetamu jemputan pada Jumaat malam itu. Terima kasih diucapkan pada anda semua. Harap dapat berjumpa lagi pada video yang akan datang. Okay, stay safe. Siapa yang belum ambil vaksin, tolong ambil vaksin. Terus kekalkan pematuhan SOP. Kita dapat mencapai kebebasan seperti sedia kala pada masa akan datang, insyaAllah. Pada yang dah subscribe, jutaan terima kasih diucapkan pada anda. Dan yang pada baru terjumpa channel ini, sila subscribe, bantu aku support channel ini. Terima kasih sangat-sangat. Anda memang terbaik. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye.